Sebelum lanjut nonton videonya, kalian harus lakukan ini ya guys ya. Pertama kalian klik tombol subscribe, lalu kalian klik loncengnya dan klik ke semua. Lalu kalian buka deskripsi atau kalian buka komen ya. Contoh gue buka deskripsi, lalu kalian klik yang channel YouTube ini, kalian klik, lalu kalian subscribe juga ya. Kalian subscribe, lalu kalian klik loncengnya dan klik ke semua. Jadi ya kalian punya youtuber-youtuber yang konten-kontennya sangat menarik. Oke ya, gitu aja ya. Ya gimana gitu? Ya kalian juga ini sangat membantu ya. Contohnya ada membuat link media flyer. Kalian mungkin yang butuh pulsa atau kalian juga ya buat video warm zone atau space suit, dan kalian bisa edit foto kalian jadi foto anime ya. Kalian bisa tonton tutorialnya di sini. Oke, ya kalian subscribe dua-duanya ya. Jangan lupa subscribe ya. Oke, oke. Halo guys, balik sama gue Fazlay Fei. Jadi di video kali ini gue membagikan bocoran update Free Fire terbaru ya. Jadi di sini ada banyak updatean-updatean terbaru, ada elite pass terbaru ya di sini juga ya, dan ada event-event terbaru ya mungkin ya. Oke, langsung aja ke videonya. Untuk yang pertama-tama di sini gue akan memberikan stat dari senjata-senjata yang gue udah bocorin, yaitu stat dari senjata SKS lobby sama stat dari shotgun 2 yang lobby itu ya. Oke, langsung aja ke screenshotnya. Bisa kita lihatnya adalah stat dari SKS-nya. Oke, dan inilah stat dari shotgun 2-nya ya. Oke ya guys ya. Lanjut di sini ada animasi dari skin motor terbaru ya, yaitu skin motor yang gue udah pernah bocorin waktu itu, dan ini dia animasi di gamenya ya guys ya. Bisa dilihat ya, ini skin kendaraan ini warna ungu ya, kayak speaker paint gitu, dan ini cocok banget sama yang skin dia pakai. Dan ini kayaknya sih kalau di server luar ini gratis ya, tapi di Indonesia nggak tahu gue ya guys ya. Oke, lanjut di sini ada screenshot dari pins terbaru ya. Pins ini adalah yang kata gratisan itu kan, walaupun itu ada di berry dan bringers ya. Dan sekarang ini ada pins terbaru, yaitu pinsnya gambarnya seperti ini. Ini adalah screenshot dari pinsnya, ini adalah spesial dari anniversary ya. Oke, lanjut ke bocoran yang selanjutnya, yaitu di sini ada bundle terbaru ya guys ya. Oke, langsung aja ke screenshotnya. Dan ini dia animasi videonya. Di sini untuk model sendiri ini keren banget ya, dan efeknya ini mirip-mirip sama yang skin ceweknya yang gratisan itu ya. Untuk skin ceweknya ini udah keluar ya, tapi skin cowoknya ini juga keren banget ya mungkin ya. Tuh dari efek-efek sendiri, ada dari masker, itu adalah masker yang gratisan itu ya guys ya. Ini bisa dilihat, dan ini adalah yang gambar di loading lobby ya. Dan ini adalah skin cewek yang terbarunya ini ya, yang gratisan itu. Kalau gue sih udah dapat permanen sebenarnya. Gue tinggal ngumpulin token buat web event sama yang terbaru itu, apa namanya, dapetin masker dan senjata lobby bat ya, bat terbaru yang gue udah bocorin waktu itu ya guys ya. Oke, ini bisa kita lihat ya, mungkin kalian belum lihat, ini bisa lihat di video ini efeknya. Dan ini juga bisa tambah-tambahin masker atau apa, kacamata. Pokoknya keren banget ya model dari skin ini. Oke, lanjut ke bocoran berikutnya, yaitu kan karena satu minggu lagi ya mungkin ya mau season ya, ganti ke season 17. Dan ini adalah hadiah-hadiah dari rank season 17 ya guys ya. Bisa dilihat ini hadiah-hadiahnya, yang paling atas itu adalah hadiah silver, yang tengah gold, dan yang bawah tadi itu adalah platinum ya. Dan itu adalah foto profilnya tadi. Dan ini adalah baju gold gratisan, ini mirip yang di shop itu yang baju musim dingin. Jadi kita bisa dapat baju musim dingin secara gratis ya. Pokoknya ini keren banget. Bisa dilihat itu ada logo goldnya. Ini adalah season 17 dan ini adalah di dalam in game nya ya. Oke, keren banget ya untuk modelnya. Yang di shop itu, dan ini adalah yang diamond dan yang master ya. Itu adalah yang 17 itu profil master, dan ini adalah jaket yang masternya ya. Itu ini juga gratis kalau kalian naik ke rank master ya. Makanya kalian harus bikin OP gitu setiap season, jangan kendok-kendok kayak apa gitu, kayak bucil udah. Oke, ini ada warna gradasi ungu-ungu gitu ya sama merah, kayak jadi kayak season 4 gitu. Diamond Royal kayak gini ya skinnya ya. Oke, lanjut, ini sebenarnya bukan bocoran tapi ini trailer ya. Ini trailernya gue nemu dari Free Fire mana atau lupa dah, pokoknya Free Fire luar negeri lah pokoknya ya. Dan ini di bocorannya ini gue ngeliat ada
beberapa ada 3 karakter terbaru mungkin ya, sama ada skin terbaru. Dan kalian bisa lihat cuplikan dari trailernya. Oke, ini ada trailernya. Ini ada robotnya Moko ya. Keren banget ya robotnya ya. Itu adalah drone ya. Oke, ini masih kita lihat. Dan ini adalah karakter terbarunya ya, mungkin ya yang ini ya. Karena gak ada gitu di Cipera tuh bundle terbaru mungkin ya. Ini juga ada bundle. Dan itu di sebelah kirinya Moko itu ada karakter 2 ya tadi ya. Dan kalian bisa lambatin aja videonya. Oke, lanjut ke yang terakhir, tapi bukan yang terakhir ya. Ini adalah ada Elite Pass terbaru di bulan September ya. Dan ini dia trailernya. Yap, ini adalah trailernya ya. Kita tunggu dulu. Dan itu kelihatan ada Elite Pass itu ya. Ada kayak gambar robot gitu. Dan ini adalah trailer ya. Untuk skin ceweknya sendiri nih mirip skin yang skin cewek dari season 8 ya. Dan untuk skin cowoknya sendiri nih mirip yang dari inkubator waktu itu ya. Pokoknya ini keren banget ya. Kita bisa lihat dari animasinya aja ini keren banget. Oke, seperti ini ya. Dan gimana gitu, gue rasa pengen beli Elite Pass. Belum pernah beli Elite Pass, tapi ya kalian mau donat. Oke ya. Ini efeknya keren banget, ada merah sama kuning ya. Pokoknya keren banget ya Elite Pass terbaru ini. Oke, lanjut kita ya ke hadiah dari Elite Pass-nya ya guys ya. Oke. Di sini bisa kita lihat ya hadiah-hadiah dari Elite Pass-nya. Di sini ada baju. Ini adalah barang skin amfibi terbaru. Ada banner, ada baju yang gratisan. Keren banget ya ini ya. Mudah-mudahan gak tembus face. Dan ini adalah skin dari Elite Pass yang ceweknya ya. Dia 50 badges. Seperti ini untuk Elite Pass-nya. Kalau kalian menurut kalian kecepatannya ini bisa kalian lambatin, diatur ya dari video YouTube. Ini ada skin M500. Ada tas terbaru ya dari Elite Pass ini, keren banget. Kayak Oni-Oni gitu, Oni Devil gitu ya, keren ya. Oke, ini adalah baju gratisan ya. Ini adalah banner terbaru, ada emote terbaru, ini keren banget ya. Ini adalah foto profil dan ini adalah dashboard. Ini adalah banyak ya, ini ada parasut, ada lookbox, keren banget, ada efeknya. Dan ini adalah skin skin puncaknya ya mungkin ya, atau skin terakhir ya, skin cowok ini. Efeknya keren banget ya. Oke, bocoran update Free Fire segitu dulu aja. Dan untuk bocoran selanjutnya ada di minggu depan. Oke, ya segitu aja. Jangan lupa like ini video, komen ini video, subscribe Fadil FPI. Bye-bye. Dasar anak-anak bangsat main pepe. Gak bisa GG kalian, keluar. Tapi mas, bukannya keluar. Waduh, bangsat Patrick, kita dikeluarin mas. Macam